Assalamualaikum guys, good morning. Satu pagi yang sangat indah. Baru breakfast di Hotel Radisson Lampung. So nanti all time era untuk MV today pukul 7 pagi eh. Sekarang ni walaupun cerah, kalau kita tengok memang sangat cerah di luar, tapi sekarang baru Tapi kat sana pukul 7 pagi lah. Sama je. So dah ready lah untuk MV today. Buka lah tu apa ni, macam perompak. Tak boleh kat sini, tak boleh pakai mask. Ha? Eh, tak boleh buka mask, dia suruh pakai mask. Ai? Buat lubang, buat lubang nak makan. Ya guys, tunggu nak makan saja. Oh, dah sampai. Lu kerja sini? Ha? Berapa lama kerja sini? Nama apa? Enggak bisa ngobrol. Bapak anak saya dia ada konflik tu bapak dia. Ding 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 ding. Nampak inilah bunda Febi yang menguruskan Ira bertahun-tahun lamanya. Yes. Inilah manusia yang mempertanggungjawab wali band, yang mempertanggungjawab kangen band. Dan inilah manusia hebat. Om Jana. Ngetop itu gampang. Om Jana ni dia mengetopkan wali band dalam masa 16 hari. Ya. Dan juga dialah orang yang bertanggungjawab yang naik 40 hari. Tapi Pak Azad tukar-tukar itu 40 bagi 30. Makin awal banyak, makin awal pula 16. Makin 16. Okey, dia juga telah angkat kangen band, Sivilia. Eh, ramailah. So, sekarang ni artis dia adalah Ira Shazira. So guys, tunggu projek Ira Shazira ya, tak lagi ya. Tak yes. Keren, keren tak Om? Ira Shazira keren, keren tak? Oh, bagus lah. Hari ini memang agak kuning sebab kita jalan-jalan mesin di dalam hujan. Sekarang kita ke pulau Mutun Beach. Sekarang kita lagi ke Mutun Beach. Drive cepat. Bunda. Love. Manage, Pak Manager. Amara. All the crew. Mbak, make up artist. Ayo semua, tambah perang. Alhamdulillah sampai ke pulau Pulau Tangkil. Tangkil. Pasir Putih. Okey, kita ada scene babak terakhir ya. Di sini doain guys. Sepatu dong ini. Assalamualaikum guys. Sekarang saya berada di Pulau Tangkil. Lampung. Memang saya. Siapa ya? Oborob jellyfish. Nice kan? Pantainya sangat jernih. Ya, jellyfish. Where? Where? Daddy. Which one? This one? No, it's not jellyfish. Yeah, marah dengan ibu angkatnya. Sekarang kita nampak tak? Aku ni macam kali hujan juga. Tapi tak apalah, dia kata kena hujan berkah. Sampai ke Lampung ke? Pelik.